Pak. Oh, mau dong. Goreng. Goreng. Oh, gorengan aja dulu noh. Oh, masih bisa banget nih kan. Waduh. Mau untuk istirahat ini jauh lebih nyaman dan untuk syuting areanya jauh lebih luas juga enggak kalah sama yang pertama. Tapi pokoknya apapun itu lokasinya kayak gimana, kita bakal berusaha ngasih yang terbaik buat teman-teman BS di rumah. Enggak itu kepala kalian, saya ngasih lo sama kata-kata, tapi dia tetap baik agar tuan sama kapten minta. Kalian juga lihat ya tadi, kekurangan kita kayak... Enggak itu kepala kalian, saya ngasih lo sama kata-kata, tapi dia tetap baik agar tuan sama kapten minta. Kalian juga lihat ya tadi, kekurangan kita kayak... Kalian gak akan bisa keluar dari sini dengan selamat ya. Diam lo, semua lo. Oh, oke. Diam. Oh, bos. Oh, iya. Udah. Kalau mau maju, makanya. Udah, bukan. Bukan, kan? Dokter Ken. Ampun, aduh ngantuk banget nih bro. Gimana nih di lokasi baru dengan suasana baru ya? Lokasi baru, suasana baru ini seru banget. Tetap menurut gue tempat yang ini tuh nyaman juga, nggak kalah sama yang fasilitas tempat yang pertama. Tapi ini menurut gue untuk istirahat ini jauh lebih nyaman dan untuk syuting areanya jauh lebih luas juga, nggak kalah sama yang pertama. Tapi pokoknya apapun itu lokasinya ke gimana, kita bakal berusaha ngasih yang terbaik buat teman-teman BS di rumah. Gimana nih netizen soal Suster Maya? Kenapa? Sama Suster Maya gimana tanggapan sama netizen? Sama Suster Maya netizen tanggapannya positif, seru menurut mereka dan mereka suka. Dan kita juga senang banget sama respon-respon mereka, jadi kayak ngerasa dikasih apa ya bahan bakar buat terus having fun bareng di sini. Biar bisa ngasih keseruan-keseruan antara dokter Maya, Suster Maya sama dokter Kevin buat teman-teman di rumah. Ada DM yang bikin lucu enggak sih? Wah, DM kocak-kocak banget banyak. Jadi tuh mereka suka komen-komen yang aneh-aneh, ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Jadi awalnya tuh ada yang pro, ada yang kontra. Jadi kita having fun aja, kita liatin flow-nya kayak gimana. Pokoknya kita kasih yang terbaik aja terus. Pokoknya jangan lupa nonton Bintang Samudra setiap hari Senin sampai Sabtu jam 18.00 waktu Indonesia Barat hanya di ATV guys. Dokter! Ini nanti dia jatuh dari motor. Masuk.
Tunduk tuh.